pada malam hari Asyura. Sikir tadi bulan puasa nang kanaroon. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saimanya sebanyak 70 kali. Sebanyak 70. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aha gunana fungsina pula unita zikir kun di hari Asyura. Niscaya Allah menjaga kita dari keburukan, dari keburukan sepanjang tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidina ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru beserta keluarga, yang saya hormati Ibu Pimpinan Asrama Putri, dalam hal ini hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Pimpinan Asrama Putri yaitu Ibunda Hajjah Hafsah Lubis. Kebetulan karena orang tua kita, pimpinan kita, pengajian kita ini dalam keadaan sakit, saya mohon kita semuanya dengan kerendahan hati dan ketulusan hati kita berdoa, kita bacakan kepadanya ayatus syifa atau Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, disehatkan badannya dari bermacam penyakit, dipanjangkan umurnya, dan diberikan Allah kepadanya kekuatan dan keselamatan supaya bisa berkumpul dengan kita sebagaimana hari-hari biasanya. Wa bihaqqi suratil Fatihah wa sirri suratil Fatihah wa bi barakati suratil Fatihah syai'un lillah wa laha al-Fatihah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Dengan kemuliaan dan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat kita, semoga penyakitnya disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. 7 kali kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi suratil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramati suratil Fatiha wa salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ij'al laha dawaa wa shifaan min kulli amrad ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan diangkat Allah semua penyakit yang diderita orang tua kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Juga yang saya hormati orang-orang tua saya yang hadir hari ini, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum au menyampaikan pengajian tadi hari nasadarion, terlebih dahulu awan bahat mengido mohob mengido isin, idia naron adong penyampian kuna urang tama atau nasalah sili penempatanna harap dawon naron dipaamun dohot ipatama tu maksud dohot tu tujuanna. Na pertama
marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandung mangalehen dihita bahat nikmatna, di antarana nikmat kesehatan alhamdulillah, nikmat kesempatan alhamdulillah, nikmat adalah kesempatan keselamatan, nikmat umur, nikmat kebahagiaan alhamdulillah, nikmat pesantren tanadong jongjong toga onma di provinsi Sumatera Utara, di Indonesia umumna alhamdulillah. Usampeon tuhita, walaupun kita begini, pesantren kita begini, alhamdulillah telah mengukir sejarah di Indonesia. Bahasona hasil sudena barusanon inda banggai ta tentong laporan du sampionon tu hitainan cinta naita tu pesantren naita cinta onon na diwariskon ni oleh onma ompunta tuan gurunta ulamanta yaitu Syekh Mustafa Husain tu hita. Ya, tersohor di Nusantaraon. Indah dong talina. Na tersohor di Hitaon, songoni juo di Indonesiaon. Bahasona Sumatera Utara diadu barusanon seluruh Sumatera Utara, turan utusan Sumatera Utara di seluruh Indonesia ditempatkan di Jawa Timur di Lamongan. Sumatera Utara mendapatkan peringkat keempat, yaitu tingkat ketangkasan kepandaian membaca kitab gundul. Alhamdulillah siang pesantren tahun tolu bolas kalak naman dapat juara. Salah satu di antara narisi mendapatkan juara satu di seluruh Indonesia, dan juara dua juga di seluruh Indonesia. Jadi indah dong, tapi alhamdulillah keraguan ta masih kita pertahankan nadi purbaon ima tolu pilar ta. Bateran ada nahan. Baterainya edon pamate. Satu. Dites. Enggak ada. Satu. Enggak ada. Dites. Mic 2. Satu. Darah juga. Gesan lebih enak. Satu. Dorong tali sih benak kahai. Salah sambung. Satu. Darah. Satu. Darah. Satu. Baterai aja lo gonti ya. Satu. Satu. Satu.
Nda benda sosora nasora, benda mikna dengan orang bersahabat kah? Ulangi mulak. Bahasona si kolam tanah ita cintayon termasuk diperhitungkan di si Indonesia kebanggaan ta sasudena. Inilah kita pengajian kita semuanya dan ibu-ibu boleh lihat juga itu di YouTube tentang ketangkasan anak-anak kita, dewa anak didik kita di pondok pesantren Mustofawi. Ya, keyakinan kita, persahabatan kita masih bisa kita lihat untuk anak-anak kita pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Syukur indah dong kata yang paling indah kita ucapkan kecuali kalimat Alhamdulillah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut dipuji itu adalah Allah. Yang patut disanjung itu adalah Allah. Segala pujian dan sesuatunya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Saturusna salawat dohot salam. Turuh jungjungan alam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua. Dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Semoga kita semuanya ini yang sudah pernah, yang belum pernah bisa kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jamaah kita dari sini insyaallah taala tanggal 7 bulan Agustus diberangkatkan. Ya silakan apakah melalui dari pondok pesantren Mustofawiyah Purwabaru berkunjung berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan travel lainnya yang Anda percaya, cuman wasiat saya, nasihat saya, sebelum berangkat Anda punya ilmu terlebih dahulu. Seulang sayang adalah epeng nabahat nibehenmi. Seulang sayang, ulang padakan semuanya, belajar Anda supaya lebih afdal dan supaya lebih bagus. Susah untuk berangkat ke sana, akan tetapi kalau ilmu yang mantap, dengan ilmu yang mantap, keyakinan yang bagus, insyaallah percayalah bahwa adalah amal ibadahmu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amalu bighairi ilm, al-amalu maradudatun. Beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, amalnya itu ditolak. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Diari nasadarion. Di bulan yang sangat mulia ini, Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang sangat dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan, yaitu 2 sudah kita lewati, 3 sudah kita lewati. Rajab sudah kita lalui, Zulqa'dah sudah dilewati, Zulhijjah barusan habis, baru ini bulan Muharram. Adalah Abdulul Syahr, sebaik-baik bulan itu ba'da Ramadan, sesudah bulan Ramadan adalah Syahrul Muharram, adalah bulan Muharram, bulan yang sangat diagungkan, bulan yang sangat dihormati, tapi ada isinya yang sangat bagus, itulah yang masyhur di kita yang namanya yaitu Asyura. Apa arti Asyura? Yang ke-10. Adalah yang ke-10. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. 10. Asyura artinya 10. Asyura 10. Ini dapat adalah di bulan Muharram. Apa kelebihannya? Apa keutamaannya? Nadong di hari 10 bulan Asyura. Ada berbeda pendapat di kalangan ulama. Aku kutip dari kitab Umdah
sahih dari sarah daripada Imam Al-Bukhari dan juga di kitab Tanbihul Ghafilin di Anatut Talibin bahwasana adong nairokon asyura adong 10 macam kejadian yang terjadi kepada nabi-nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Adong di sisi 10 dan 10 lebih daripada kelebihan dan keutamaanna. Ison upasam pedihita satu persatu. Tahan napas, ambil pulpen. So, entong nama ngaji kan? Tahu tambahi mata, tandona nama tobang. Tandona ita nama tobang ima ite. Najolo suka maman bubur, sonari mandung mata ka? Najolo sering bawa minyak wangi, sekarang banyak minyak a? Tandona biar nama tobangi. Padilahna salah satu amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Tiadong hadisna sebelumna. Asyura harana berketepatan hari Asyuraon tongkinnai ima di hari Jumat. Hari Jumat. Berarti 9 hari ka? Baru Asyura hari Jumat. Jadi adong di hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Barakatu wa Fadlus Sa'i wal Harakah disebutkan man shoma min kulli syahril haram, siapa-siapa orang yang berpuasa di bulan Muharram. Kebetulan ya bulan yang dihormati, bulan yang dihormati, termasuk di antarana bulan Muhar. Al-Khamisi wal-Jum'ati was-Sab. Hari Kamis, hari Jum'at dan hari berarti toluari teh. Salasata ayyamin, 3 hari. Kataballahu lahu ibadatan bisab'u mi'ati sana. Mencacat oleh Allah baginya seolah-olah dia beribadah selama 700 tahun. Ada maknanya ibadatun ghafarallahu, Allah mengampuni dosanya selama sab'atu mi'ati sanatin, sebanyak 700. Jadi palalu masoni pulita puaso Kamis, Jumat, Sabtu. Itu Bandung. Berarti cokot mai teh. Cokot hari Tasu'a 10 Jum Sabtu natoluan. I di dalam kitab gurarna Al-Barakatu was-Sa'i wal Harakah halaman 111. Kemudian napa duana man sama Asyura minal Muharram, barang siapa yang berpuasa Asyura daripada bulan Muharram, aqtahullah thawaba asyrati alafil malak. Siapa-siapa orang yang berpuasa Asyura di bulan Muharram, memberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya pahala sebanyak 10.000 para malaikat. 10.000 para malaikat. Mai demo pindah wida tu sadun pula jong-jong au na lampasan. Juk mosongan yo lo. Tidak ayah-ayahi naron pindah di alai. Yang kedua. Man sama Asyura min Muharram aqtahullah uqtiya thawaba asyratil alafil hajj wal mu'tamir. Orang-orang yang memuasakan hari Asyura diberikan Allah kepadanya pahala sebanyak 10.000 orang yang melaksanakan haji dan umrah. 10.000 orang yang melaksanakan haji dan umrah. Wa uqtiya thawaba asyrata alafi syahidan, dan diberikan pula kepadanya 10.000 pahala orang yang mati syahid.
Kemudian yang ketiga ya. Wa man massaha yadahu ala ra'sil yatim yaumi asyura. Dan barang siapa pula yang menyapu kepala anak yatim pada hari Asyura, mengangkat Allah baginya setiap satu helai rambut satu derajat, satu tingkatan di dalam syurga. On hapusan nai dah hapus kasih sayang doh. Dohot disan? Disan tu? Disan tu ni ulang tong hapus-hapus langsung dipotukkan. Indah sama ni. Dengan sentuhan penuh kasih, kasih sayang mau membagi, mau adalah membantunya. Aku yakin aku benda umat-umat pengajian orang gas puas. So, masuk sampean jolo. Yang keberapa? Yang keempat. Wa man fattara mu'minan laylata asyura. Barang siapa yang memberi makan orang mukmin pada malam Asyura, maka annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia memberi perbukaan bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi. Ilen parbuka tuala ilehen panganon te dasarna na ilehenon tu alak namu na mukmin sama-sama iba ya. Wa asba'a butunahum, dan mengenyangkan perut mereka ya. Dalam satu segi tu alak na puaso, dalam satu segi yang lain tola tu alak nama male nangkon pia puaso pokona iya nama. Sarupa metadot na mengenyangkan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, tanya mereka, ya Rasulullah, laqad fadlallahu yauma asyura ala sairil ayyam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan di hari Asyura atas sekalian hari. Jadi bahat do hari yang paling mulia termasuklah di antaranya yaitu hari Asyura. Hari Asyura. Ya, hari Asyura. Dan kemudian orang-orang yang melaksanakan pada hari Asyura berpuasa, yang masyhur hadisnya, mengampuni dosa setahun yang lewat. Sedangkan Arafah 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan. Tapi kalau Asyura setahun yang lewat. Bapak pergi anak inang? Talapan ada mah? Dan ikut deh. Eh? Itu. Lanjut majulah semua ni. Man sama yauma asyura. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari Asyura, kutibat lahu ibadatus sittina sanah bisiyamiha wa qiyamiha. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, barang siapa orang yang berpuasa hari Asyura, dicatatlah baginya ibadah sittaini, 2 tahun ibadah, 6 tahun bisyamiha, dengan puasanya dan solatnya. Kemudian, waman sama yauma asyura kutiba lahu ajaru sab'a samawat. Orang yang melaksanakan puasa Asyura, maka dicatatlah baginya pahala sebanyak pahala yaitu 7 lapis langit. 7 lapis lah. Ini hadis ini yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yaitu adalah tentang pada kitab Al-Mukhtarul Ayyam, yaitu Imam Al-Baihaqi. Kemudian sauma Asyura kafaratus sanah, bahwa puasa Asyura menghapuskan dosa setahun.
wa sauma Arafah dan puasa Arafah adalah sanataini qablahu wa sanatin ba'dahu, menghapuskan dosa yang tahun yang lewat dan dosa yang akan datang. Sedokon nakin 10 ke Pak keutamaanna afdhalus siyami ba'da syahri ramadan syahrillahil muharram, sebaik-baik puasa kata Nabi sesudah puasa bulan Ramadan adalah syahril muharram, adalah bulan muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail, sebaik-baik salat sesudah salat fardu adalah salat tahajud. Kemudian inangkin puasa saja teh, puasa dohot menyantuni anak yatim. On tuita inda sanggup puasa mama to bang mato atau dengan sesuatu hal yang lainnya. Ahaduma tambana man wassa'a 'ala iyalihi yauma asyura wassa'a Allahu 'alaihi fi sa'iris sanatihi, barang siapa yang melapangkan atas keluarganya, barang siapa yang melapangkan atas keluarganya di hari Asyura, melapangkan Allah atasnya pada seluruh tahunnya. Tu ayah-ayah itaun sasudena ipabain sotik menuna, muda ayah pi pertambah sotik parpo adong nilai surprise na dulu, surprise lehen sotik abis tungkin nai salat maghrib malam Jumaton cokot potang ma olit kon tu talonan ni inangi gonjong mar 15 same aman mai kan melapangkan keluar marbeda masotik sebelumna lasiak giling lasiak tuk-tuk ataupun adalah gule bulung gadung meningkat menjadi gule ma ah hikmahna dengan ikhlas maka setahun kemudian tahuni Allah lapangkanlah kehidupan. Berarti ngonon ilarang iba codi tu keluar Allah gonjong muntung sainduk pate panganon muarasak namate setahun maya. Berarti menyakiti diri sendiri tidak boleh. Untuk ayat-ayat yang kini man wassa'ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sa'iris sanatin, barang siapa yang melapangkan adalah atas keluarganya di hari Asyura, melapangkan Allah atasnya pada seluruh tahunnya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian tu umak naon Nabi Asuna tulak lepengah mawa walaupun hadisnya doib daripada Ibnu Abbas di hari Asyura. Hadisnya manik tahala bil ismadi yauma Asyura lam yarmud abada, barang siapa yang memakai di hari Asyura tidak sakit mata dia selamanya. Mata ahadun, mata kabur atau mata duitan? Mata do, ma? Mata kabur adalah imainang pada hari Asyura. Tak teraskan teh. Lanjut. Itu tadi 10 macam di antara kelebihan dan keutamaan pada hari Asyura. Kejadian. Kenapa dikatakan hari Asyura itu? Tentu ada adalah di situ kejadian yang diberikan Allah kepada kita untuk kita mengingat kembali rasa syukur kepada Allah. Yang pertama, pada hari Asyura Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua,
Allah menciptakan gunung dan lautan. Parjolo diciptakan Tuhan gunung baru laut. Iyalah, son nama umpang tobat tong. Ini miton toy parjolo jolo gaduna baru igonang. Ulang gonang nasodong gaduna. Itulah Allah ciptakan gunung, kemudian Allah ciptakan laut. Kapan? Pada hari Asyura. Kemudian Allah pula menciptakan Nabi Allah Adam, yaitu pada hari Asyura. Berbeda riwayat ini banyak ini menciptakan Nabi A, kemudian juga Hawa. Nenek moyang kita Hawa. Kemudian Allah ciptakan juga pada hari Asyura, itu sorga. Kemudian dimasukkan Adam ke dalam sorga, itu pada hari Asyura. Setelah itu dilahirkan Nabi Allah Ibrahim pada hari Asyura. Selamatnya Nabi Allah Ibrahim daripada menerima ataupun selamatnya Ibrahim dari api yang dibakar oleh Raja Namrus. Onda putumai saya don. Biasa. Pada malam hari itu juga, pada malam hari Asyura, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Disebutkan pada hari Asyura atau dijelaskan dalam kitab Al-Umdah syarah daripada Sahih Imam Bukhari karangan Badaruddin Al-Aini, disebutkan bahwa hari Asyura, ada berbeda pendapat bahwa hari Asyura Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada nabi-nabi yang 10. Di antaranya nabi-nabi yang 10. Yang pertama, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Yang mana Nabi Musa pada waktu itu dikejar-kejar oleh Fir'aun suku Kiptiah, sedangkan Musa daripada Banu Isra. Saking kejamnya Fir'aun itu, tidak ada pangkat dan jabatan yang dikasih kepada Banu Israel. Paling tinggi adalah satpam di zaman itu. Akhirnya pada waktu itu adalah begitu Allah mengutus kepada mereka adalah nabimu. Mengutus kepada mereka Nabi Musa. Dan juga saudara Nabi Musa yang bernama untuk menyembah Allah Subhanahu. Namun Fir'aun tidak mau. Tetap dia merasa angkuh kesombongannya. Makanya dia sombong dengan jabatan yang dia anut. Jabatan yang dia emban, jabatan yang dia miliki, bahwa dia merasa sebagai Tuhan. Maka orang yang sombong karena jabatan yang dia milikinya, amanat yang dia embannya, sombong gara-gara jabatannya, nanti temannya bersama Fir'aun. Itu kepala kodenya. Bersama Fir'aun. Itu kemenangan. Pada waktu itu beliau menyembah adalah harus menyembah Fir'aun. Namun Musa dan pengikutnya tidak mau menyembah kepada Fir'aun. Akhirnya terusir sampai menyeberang Musa. Itu dah di laut meh. Ya, kemuliaannya Nabi Musa sudah kita ketahui. Yaitu adalah tongkatnya bisa menjadi ular. Tongkatnya bisa membelah lautan. Akhirnya sampailah dia ke daerah Gaza ataupun daerah Palestina. Itulah kemuliaan dan keagungan Nabi Allah, Nabi Musa. Karena itu sudah pernah saya ceritakan tentang kisahnya Nabi Musa. Yang kedua, 10 nabi, yaitu kemenangan. Yang kedua, yaitu penderitaan, yaitu ataupun bukan penderitaan, pendaratan kapal Nabi Allah Nuh.
Nuh, berarti terjadi itu selesai banjir bandang yang menerpa bumi ini, yang menerpa dunia itu dan sekitar di situ. Makanya Allah selamatkanlah Nabi Nuh bersama kaumnya. Itulah Nabi Allah Nuh. Kemudian yang ketiga, selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan. Sidokon Asyura, selamatnya Nabi Yunus dari perut. Yang keempat, ampunan Allah terhadap Nabi Adam, bahwa setelah Nabi Adam diturunkan dari surga, setelah Nabi Adam diturunkan dari tempat yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, yaitu adalah dunia, paling tinggi adalah surga, maka pada ketika itu Nabi Adam melantunkan doa, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, bahwa beliau adalah karena beliau mendapatkan cobaan pada waktu itu, ada perintah selama mereka di dalam surga, jangan dekati pohon itu. Syaitan menggoda Nabi A, namun tidak mampan. Siapa yang menggoda dia? Iblis tidak mampan. Dari jalur Adam tidak bisa. Yang menggodanya siapa? Hawa. Memang anggo soal manggoda tu manggoda ada burung na paling gogo. Songon dia beteng pe ayah-ayahon. Songon dia kuat pe, songon dia malim pe, songon dia jahil pe, anggo ada burung manggodana bisa telap i. Bisa telap i iman. Bisa telap i. Betul lah udah. Bo. Aso, harana sono ninang da bo. Laki memang tidak bisa mendampleng kebesaran kaum wanita. Tapi kaum wanita mendampleng kebesaran suaminya. Dari segi bahasa. Contohnya, mula suamimu bupati, ho menjadi aha. Ibu bupa, mula suamimu gubernur, kau jadi aha. Ibu guber, pula suamimu camat, kau jadi. Di balik pula, mula ho gubernur, suamimu jadi apa? Gak bisa itu segi bahasa. Gak bisa. Itu segi bahasa, makanya ayat itu benar yang dikatakan ar-rijalu, laki-laki itu diikut, perempuan itu mengi. Ngoni mesoroi. Jadi suamina itu kon bapak bupati ngarantong. Ibu bupati narongi, ada boruna do na bupati atau suamina do. Ada boruna gubernur dot alak lain ai gubernur. Nda, tei anggo suamina gubernur, istrina ikut. Itu tata bahasa. Karena perempuan itu mengikut. Tapi kalau soal kepemimpinan, soal adalah soal tadi, goda menggoda, memang rajanya lah perempuan. Amu udah manggoran ada. Aso. Karena perempuan diciptakan Allah 6M. Menarik, menawan, menggoda, menyenangkan, mempeso, menyenang, banyak. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Yang seterusnya adalah yang kelima, keselamatan Nabi Yusuf saat keluar dari sumur.
keselamatan Nabi Yusuf yang keluar dari sumur. Kemudian yang keenam, kelahiran Nabi Allah Isa. Kelahiran Nabi Allah Isa. Dan yang ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. Nabi Daud dan umatnya. Kemudian yang kedelapan, lahirnya Nabi Allah Ibrahim. Dan yang sembilan adalah Nabi Yakub kembali bisa melihat. Sembuh mata Nabi Yakub itu pada hari Ben Laulutna yana tangisi Nabi Allah Yakub tentang anaknya Yusuf sampai ia buta. Ben sedihna anakon. Akhirnya setelah pada hari Asyura beliau mendapatkan kesembuhan dari kebutaan. Yang sepuluh, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kesalahan yang lalu dan kesalahan yang akan datang. Dari situlah bahwa Nabi kita maksum terpelihara daripada dosa. Ita dona bergelimang dosa, anggona binta maksum daripada dosa, baik dosa yang lewat maupun yang akan datang. Gak ada, yaitu Nabi itu terpelihara daripada dosa. Makanya Al-Umdah mengatakan, karena sepuluh macam itulah di bulan Muharram dikatakan namanya Asyura. Kemudian madapot tong sejarahna, dapat amalan, dapat adalah kelebih. Apa minimalnya kita ucapkan pada hari Asyura? Ahadu mana itadokon pada hari Asyura. Sikir nainang. Sikir pada hari Asyura. Na pondok nan masung ini. Pula lanjang nainon gak mau. Ucatat non. Na pondok nan minimal. Pada malam hari Asyura. Sikir tadi bulan puasa nangkan naroon. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sayyidina, sebanyak 70 kali. Sebanyak 70. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aha gunana fungsina pula onita zikirkan di hari Asyura, niscaya Allah menjaga kita dari keburukan, dari keburukan sepanjang tahun ini. Jadi tahun 2445 Hijriahon mulai tabacaonon insyaallah taala terhindar madari dirinta keluarga ta sudena adalah keburukan. Ah zikirna nikmal maula saimiya hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa ni'man sebanyak 70 kali. Nah panjang naik. Ada yang sanggup nggak mau catat? Zikirna. Zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Asyura pula bisa. Pertama, tahlil 100 kali. Ahli tahlil. La ilaha 100 kali. Mandung. Salawat 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ido. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. 100. Napatuluna istighfar 100 kali.
Kula ade istighfar 100 kali. Kemudian ayat nangkinian doa pertama, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Nah, itu 100 kali. Kalau bahat-bahatan, Bang. 100 ya pali mana? Hasbunallah wa nikmal wakil. Saimaya, hasbunallah wa nikmal wakil. 450. 400. Nah, bahat main ingin yang kita baca deh ini ya. Ngasih bacaan sidokonon don. Hasbunallah wa nikmal. Hasbunallah wa nikmal wakil. Mandung. Napa onomna nangkinian baru tambah hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa ni'man 70 kali. Terakhir nomor 7. Nomor 7, Rabbi ghafirli. Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya. 100 kali semuanya. Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya. Jadi ulangi di sini kita baca tiga noli. Tolu-tolu noli so baru so lingot nang kini jajaran na ite. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tiga kali mandung. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana atarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiga kali, 100 kali. Baru hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya. Dia dapat malanjang tu pino makna kinian ulang tertinggalkan adalah hasbunallah wa nikmal wakil wa ni'man nasir. Wa ni'man na nasir. Lau panutupna nikmal maula wa ni'man nasir. Apa ujungna? Nikmal maula wa ni'man hasbunallah. Mandung, nikmal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil ni'man nasir. Andung, jadi dapat kita simpulkan pengajian tadi hari nasadarion tentang keutamaan dan kelebihan dan apa yang terjadi pada hari Asyura dan amalan-amalan yang dianjurkan buat kita pada hari Asyura. Ini amalan yang dianjurkan buat kita pada hari Asyura. Satu, amalan ataupun macam-macam amalan pada hari Asyura. Nangkini mandung biar saya simpulkan. Yang pertama, puasa. Mandung nangkini kan padilahnya. Puasa. Kedua, memperbanyak solat sun. Ketiga, menyambung silaturrahim.
menyambung silaturahim imanan kini silaturahim gorarna malehen perbukaan tua baik iana puaso atau inda puaso marsadokah tu alakna somam pada hari asyu. Kemudian bersedekah yang keempat bersedekah yang kelima dianjurkan di situ. Kelima mandi sunat pada hari asyu tarsongan hari raya teh pada hari asyu. Yang keenam berziarah amawa isi mulai ziarah berziarah hikmah ziarah dua mengingatkan hadanya hari akhirat dan membuat kita suhud di atas dunia dan ada manfaat bagi yang disiara minimal kau ucapkan kepadanya Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al qabrahu raudatan wa la taj'al qubratan. Baru yang ketujuh di hari Asyura dianjurkan menjenguk orang yang sakit. Sunat hukumnya menjenguk orang yang sakit. Sunat. Iya, pokoknya alakna sakit, bawa pengas saudara. Pokoknya saudara itu asal kona beriman kita bersaudara. Baru yang ke delapan memakai celak sunat. Memakai colak. Yang kesembilan menambah nafkah keluarga, menambah belanja keluarga. Dan yang kesepuluh sunat memotong kuku. Yang kesebelas mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak ya. Yang ke-12 zikir sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian tidak mampu yang tadi, minimal tidak mampu yang lainnya membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Ima anjuran-anjuranna pula mana yang kita mampu silakan. Ya, tahu hukumnya yaitu ibadah di situ merupakan semuanya adalah ibadah-ibadah yang sunnah bahwa itu adalah hari yang mulia, hari yang penuh barakah, bulan yang penuh barakah yaitu pada hari Asyura. Anna amang inang yang terjadi yang kita kupas tuntas tentang pada hari Asyura bahwa itu terjadi pada bulan Muharram. Kenapa Asyura? Karena ada yang terjadi di situ 10 macam kejadian yang terjadi kepada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita puasa? Karena selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Makanya dari situ rekan ucapan terima kasih, maka kita melaksanakan ibadah puasa. Kaum bapak, kaum ibu, nau hormati. Kukira cukup sekianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oh, andalah yang jurukan nama bubur ini ya. Maudok nang kini adalah itu bahagian daripada soda. Bubur do mampu, bubur ma. Gule manuk do mampu, gule manuk ma. Rondang do, rondang ma. Tolak. Mandung. Aso bubur. Aso kon bubur. Ben naimia karejone na umomo. Kan semua ni deh. Ya, bersedekah. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, itulah yang ada pada hari Asyura. Maka untuk itu kita bacakan
suratul Fatihah dengan keberkatan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan saudara kita yang dahulu, yang dulu mendahului kita semuanya, diberikan Allah kepada mereka adalah ampunan dan juga ditempatkan pada sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang melamar di sini, ada yang lulus ujian, ada lulus testing dan sebagainya, hajat kita yang sakit disembuhkan Allah, yang ada tujuannya dikabulkan Allah, dan kita semuanya mendapatkan kesehatan dan keselamatan atas berkah suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah umur kita, segala hajat dan maksud kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyyah kullin niyyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين اللهم سهل أمورنا وهسل مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته